Hello gang, good morning. Welcome back to another video. Nama aku Kicok. Seperti biasa, aku bawakan korang aku punya adventure travel around Asia. So, sekarang ni masih musim PKP. Perintah kawalan pergerakan sebab COVID-19. So, kita tak banyak keluar negara. Tak boleh keluar negara. So, sekarang ni aku banyak hiking dekat area-area Johor lah. Sebab aku pun duduk Johor, dekat dengan Johor. Okay gang, sambil-sambil kita jalan ni, hari ni aku nak terbincang sikit. Kita nak bincangkan pasal trekking ataupun naik gunung dengan anak-anak, especially anak kecil macam ni. Say hello. So, adakah ia satu kebaikan ataupun berbahaya sebenarnya? Okay gang, I think aku dah explain kenapa aku bawa anak-anakku trekking. So, setakat dua tu je lah. First kali adalah early exposure. Kedua, aku tak ada tempat untuk tinggalkan anak-anak aku. Time je ni kalau aku nak trekking dengan family lah, dengan wife sekali. Ada satu isu lagi. Trekking ni, isu dia bukanlah setakat kita bawa anak-anak kita gunung-gunung yang macam inilah, trek-trek yang biasa macam Gunung Muntahak ni. Terdapat juga orang yang bawa anak dia pergi Gunung Kinabalu dekat higher altitude yang ada risiko altitude sickness. Okay, macam Gunung Kinabalu tinggi dia 4000 meter lebih. Of course, even orang dewasa pun selalu terkena altitude sickness ni. Dan ada juga yang bawa anak-anak dia trekking dekat Himalaya, even dekat Nepal. Okay, yang mungkin dari segi cuaca je dah berbeza lah. Sejuk, ada salji dan ada risiko yang lain. Antara risiko apabila dah naik ke high altitude ni dan juga pergunungan Alpine, first kali risiko yang besar ialah altitude sickness. Okay, kedua, cuaca. Tempat-tempat macam ni biasanya sejuk. Okay, dia punya temperature. Dan kadang-kadang selalu juga ada ribut salji. Okay, kemudian dia ada risiko yang lain seperti cold injuries. Okay, macam frostbite, hypothermia. So, itu antara tiga risiko apabila bawa anak-anak trekking dekat high altitude. Actually, bukannya anak-anak saja, even orang dewasa. So, ini adalah tiga perkara yang penting untuk kita consider untuk bawa anak-anak trekking ke high altitude. Contohnya macam Kinabalu dan juga Himalaya. So, aku cuba study sikit lah berkenaan isu ini yang bawa anak-anak trekking ke high altitude. And then, bila aku baca jurnal, artikel dekat internet, dan aku jumpa satu artikel daripada UIAA. UIAA ni adalah satu badan international yang banyak buat research dan juga certified mountaineer, certified guides dan juga pendaki-pendaki. Dan dia banyak buat research, dan salah satu researchnya adalah berkenaan kanak-kanak di high altitude. Okay, so daripada UIAA, dan juga aku ada baca few artikel lain daripada US National Library of Medicine contohnya. So actually dia punya recommendation, kanak-kanak tak sepatutnya dibawa ke di tempat ketinggian yang melebihi 3000 hingga 4000 meter. Okay, dan juga tidak direkomen untuk tidur, iaitu bermalam di ketinggian lebih 2500 meter. Itu adalah conclusion daripada UIAA. Okay, so means apabila anak-anak ni dibawa sebab
dia ada risiko macam aku katakan tadi, altitude sickness. And then itu adalah recommendation daripada UIAA. Macam bang? Dah lapar? Okay geng. Macam. Eh hey, ambil. So daripada UIAA punya recommendation tadi, dia tak bagi anak-anak untuk tidur melebihi 2500 meter. So aku rasa itu adalah rule yang pertama yang patut kita ikut dah. So bagi anak-anak, children in high altitude, sebenarnya banyak je kanak-kanak dekat high altitude ni. Untuk kita orang Malaysia mungkin tak biasa lah. Bagi untuk orang yang kat negara yang memang banyak kawasan tanah tinggi, contohnya dekat, maybe dekat India, Pakistan, Nepal, Tibet, China kan. So memang negara diorang banyak kawasan yang tinggi. So even jalan raya ni pun ada yang sampai 4500 meter, and highest pass mungkin jalan raya sampai 5000 meter. So itu adalah termasuk dalam high altitude ni. Bukan sekadar nak training, trekking sajalah. Even naik kereta pun termasuk jugalah. Okay. So first kali aku setuju dengan recommendation daripada badan antarabangsa tadi, UIAA. So anak-anak, kita tak sepatutnya bawa dia lebih daripada 3000 hingga 4000 meter untuk trekking. And then untuk first time, macam UIAA cakap, anak-anak tak boleh tidur melebihi 2500 meter. Aku rasa tu adalah general rule lah. Okay. Mungkin kalau anak kita tak ada masalah dekat 2500 meter, mungkin juga boleh bawa naik dekat 3000 meter. Okay. Tapi untuk first time, so try dulu. Yang bagi first time untuk naik dekat high altitude, untuk kanak-kanak, jangan terus bawa dia naik tinggi lah. Try maksimum 2500 meter. Kalau tak menunjukkan apa-apa simptom, okay, simptom tu mungkin kanak-kanak macam ni, yang kecil macam ni, dia tak, masalah dia ialah dia tak pandai nak explain masalah dia. Okay. Katakanlah dia ada pening, ataupun dia rasa nak muntah, ataupun dia mual. Itu adalah early symptom of AMS. So biasanya kanak-kanak kecil macam ni, dia tak pandai nak explain. So masalah untuk mak bapak untuk kenal pasti adakah anak dia bermasalah ataupun tidak. So rule nombor 2 ialah kita kena peka sebagai ibu bapa. Untuk anak-anak dalam kategori yang pertama aku cakap tadi, kategori umur daripada baby sampai umur 4 tahun. So apabila dia masih tak pandai lagi untuk explain apa masalah dia, ibu bapa kena peka. Pada kebiasaannya anak-anak macam ni, masalah dia adalah apabila dia lapar dia akan nangis, dia sejuk dia akan nangis, dia ngantuk dia nangis mungkin, ataupun dia tak selesa, ataupun dia dah bosan dia akan nangis. So kita cuba atasi masalah dia. Contohnya kalau dia lapar, dia nangis dan mungkin dia lapar, kita bagi dia makanan ataupun susu. Kalau dia nangis mungkin sebab dia bosan, mungkin kita main dengan dia, mungkin dia hilang dan dia akan berhenti menangis. So kita cuba selesaikan satu-satu. Katakanlah masih dia menangis, ada kemungkinan dia ada masalah lain. Okay. Iaitu altitude sickness lah. Okay. Ada kemungkinan. Jadi bermakna ia adalah sebagai indication bahawa ibu bapa tersebut kena ambil tindakan. Mungkin turun dengan kadar yang segera lah. Turun daripada ketinggian 2500 meter tadi, lebih turun 500 meter atau 1000 meter, dan mungkin anak tu akan bertambah baik lah. Okay. So ada dua rule tadi. Yang pertama,
jangan tidur melebihi 2500 meter. Kedua, peka dengan anak-anak, keadaan anak-anak, terutama yang tak pandai bercakap ni. Okey, selesaikan masalah dia apabila dia menangis dan mungkin tak selesa. Dan kalau kita rasa dia ada simptom AMS, so kita kena turun segera. Kemudian yang ketiga ialah, ini sangat penting untuk bawa anak-anak mendaki, sama ada anak kecil macam ini ataupun yang dah besar sampai 15 tahun tadi. Ini rule yang penting ialah knowledge. Okey. Sebagai penjaga ibu bapa, untuk korang bawa anak-anak pergi trekking, tak semestinya dekat high altitude, even tempat macam ini pun. So penjaga ataupun ibu bapa tadi kena ada good knowledge lah. Okey. Lagi critical kalau dekat high altitude tadi. So macam mana mak bapak nak manage dengan hypothermia, okey, dengan keadaan sejuk, dengan keadaan altitude sickness contohnya maybe, kemudian cuaca apabila ribut, okey, kemudian apabila anak tu dah menunjukkan, kemudian dari segi keselamatan, dari segi pakaian, okey, dan banyak risiko-risiko yang lain, okey. Jadi mak bapak ni kena ada good knowledge untuk macam mana nak pastikan keadaan anak-anak tu selamat sekiranya anda nak bawa diorang pergi trekking dekat high altitude, termasuklah Kinabalu. Antara benda lain yang mak bapak kena consider juga dekat high altitude tadi ialah cuaca, okay, weather forecast, kemudian facility sekiranya berlaku kecemasan, sekiranya berlaku ribut salji dan sebagainya, dan bagaimana dia nak, apakah backup yang dia ada, mungkin kena ada shelter, macam mana dengan bantuan luar, helikopter contohnya, adakah senang untuk dapatkan bantuan. So itu perkara-perkara yang kena consider lah, okay, bukan senang, okay. So aku suggest, so untuk korang yang mungkin berminat nak bawa anak-anak trekking, so aku suggest korang perlu ada good knowledge dan juga experience macam mana nak handle perkara yang aku cakap tadi. Okay gang, so aku rasa aku dah habis bahas berkenaan ini, dan ada satu lagi isu yang aku nak bahas sekejap lagi. So, apakah isu itu? So, banyak jugalah aku perhati apabila sekarang ni dah ada media sosial, tak macam dulu-dulu kan. So, ada juga sebenarnya yang bermasalah juga apabila ibu bapa bawa anak-anak trekking bukan dengan tujuan yang betul lah, okay? Mungkin bahasa senang je, nak glamour ke, ataupun nak like ke, nak jadi famous, so ataupun sekadar nak menunjuk anak dia terror, ataupun nak menunjuk yang dia ni terror. So ni adalah satu isu yang lain lah yang patut kita bahas juga lah. So macam aku cakap tadi, untuk aku sendiri, aku cuma bawa anak-anak aku ni sebagai early exposure. Apabila dia dah besar, dia akan pilih sendiri apa benda yang dia minat. So aku tak ada niat untuk orang kata nak dapatkan like ataupun nak menunjuk anak aku, okay. So untuk ibu bapa yang macam gitu, aku nasihatkan it's not a good idea lah, okay. Korang bawa anak-anak yang dengan tujuan yang tak betul lah kan. Mungkin ada tujuan dia betul, tapi dia sebalik itu ada tujuan yang lain juga tadi. Macam aku cakap, dia hanya untuk mendapatkan populariti lah, okay. Kalau keadaan tu tak terlalu membahaya, tak apa. So ada kadang-kadang situation yang dia bawa anak dia dalam keadaan yang sebenarnya berbahaya lah, okay.
high risk, terlalu risikonya terlalu tinggi. Okey, untuk anak-anak kecil macam ni yang tak tahu, oh anak aku dah tidur. Haha. Tidur. Anak-anak kecil yang macam ni yang tak tahu cakap, takut ke, suka ataupun tak suka. So, aku rasa tak patutlah kita bawa ke tempat yang berbahaya. Contohnya aktiviti macam bungee jumping, ataupun contohnya paragliding ke, yang mungkin berbahaya sikit lah. So, rope swing ke, sekiranya anak tu sendiri yang nak lah. Okay, contohnya anak tu sendiri yang nak dan dia minat, tu tak ada masalah lah. Tu memang tak ada masalah. Tapi kalau anak tu sendiri tak tahu apa-apa, mak bapak dia yang bawa dengan tujuan yang tak betul, aku rasa tu tak berapa baik lah. Okay gang, kena panjat kayu ni dulu. Alright, so macam ni agak membayar sikit. So ni cara TV, aku tengah dukung anak aku. So membayar sikit. Alright gang, so senang kata apa-apa sahaja aktiviti lah dengan niat cuma untuk mendapatkan populariti. So aku rasa benda tu something yang dah tak betul lah daripada asal. So ini terpulang kat diri masing-masing. Tanya diri masing-masing, niat apa? Tanya hati anda, adakah anda, kita ni membuat sesuatu tu dengan niat yang betul? Teruskan. Tapi kalau ada niat yang lain yang mungkin sebenarnya akhirnya cuma membahayakan diri anak-anak, so forget it. Okay, jangan teruskan. Dan aku sendiri ada pengalaman lah. Bukan aku, aku tengok seseorang ni, dia berkayak kemudian bawa anak dia kecil lebih kurang umur macam ini dengan tak ada life jacket. Sebab tak ada life jacket untuk budak yang besar macam ni kan. So dia berkayak dekat tepi pantai. Aku sendiri mula-mula biar je sebab ingatkan dia nak berkayak kat dekat je, kat gigi-gigi pantai tu je. Rupa-rupanya dia ke tengah, dan ke tengah tu sikit ada macam satu pulau kecil, dan dia berkayak sampai kat pulau tu dengan keadaan semua tak ada life jacket. Rasanya mak bapak dua orang ni ada life jacket, tapi anak dia yang kecil tu tak ada life jacket. And then aku rasa tu satu situation yang aku rasa tak sepatutnya terjadi lah. Kalau hanya sekadar nak ambil gambar untuk dapatkan like, nak menunjukkan anak dia sampai dekat pulau tu dengan berkayak, I don't think benda tu betul lah. Sebab apa? Akhirnya bila sampai dekat pulau kecil tu, kayak tu dipukul ombak dan dia terbalik. Dan dia orang ni, tiga orang ni, dua orang dan bersama anak kecil tu, nasib baik dia boleh selamatkan diri dengan naik atas batu dekat pulau kecil tu. And then ada situation jugalah bila terpaksa panggil J-Pam untuk pakai bot selamatkan dia orang. So ini satu situation yang aku rasa sangat-sangat tak betul lah. Ini satu contoh lah kan. Okay, ini contoh kayak. Banyak lagi situation yang lain lah, maybe trekking kat gunung ataupun dan lain-lain. Okay kan, aku rasa aku dah habis bahas berkenaan trekking bersama anak-anak. So kita tengok kita sampai tak gunung Muntahak. We almost summit Mount Muntahak. So ini dia. Yay! Ini guide kita
Dah masak air untuk kawan-kawan. Tanya. Kopi tanya. Woohoo. Kopi O tanya. Ada gula. Aziz. Oh ya. Alright. Aziz. Dah sampai. Yeah. Woohoo. Ni apa sebab jemur ni? Banyak dosa eh? Ah? Banyaklah pajak takut panas. Tanya. Yo, makan apa tu? Makan ayam rendang. Ayam rendang. Okey, geng. Kita dah sampai puncak Gunung Muntahak yang tak berapa nak puncak. Fantasy adventure. You punya adventure dalam fantasi saja. So, puncak Gunung Muntahak. Ini fantasy adventure ni tidur je. Kan, boleh sampai. Alright, tanya semua. Tu jalan, aku rasa jalan pergi Petra Jaya. Itu John Tengkil. Alright. Guys, see you again on another video. Alhamdulillah kita sampai dekat puncak. Alright, jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel. And kita dapat biskut daripada Poncho. Nah, kau ni. Tak, biskut beras tak? Yeah. Thank you. Bye-bye.